Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Swiss, yang terakhir berperang dengan negara lain lebih dari 200 tahun lalu, dan saat ini tidak memiliki musuh yang nyata. Kemudian datang kabar yang cukup mengagetkan, di mana Swiss ingin menghabiskan miliaran dolar Amerika untuk membeli sejumlah jet tempur baru. Jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin Amerika menjadi salah satu opsi pesawat yang dipilih. Beberapa pihak menentang gagasan pembelian jet tempur baru itu dengan mengatakan bahwa Swiss adalah negara netral yang tidak mampu ataupun tidak membutuhkan pesawat tempur mutakhir untuk mempertahankan wilayah Alpen yang dapat dilintasi jet supersonik hanya dalam waktu 10 menit saja. Menurut mereka yang menentang gagasan tersebut, Irlandia, Malta, dan Luxembourg tidak memiliki jet tempur. Rencana belanja jet tempur hingga 6 miliar franc Swiss itu atau sekitar 6,6 miliar dolar Amerika dinilai hanya membuang-buang uang saja. Siapa musuh kita? Siapa yang menyerang negara kecil dan netral yang dikelilingi oleh NATO? Tanya Priska Seiler-Graf, seorang anggota parlemen dari Sosial Demokrat yang berhaluan kiri. Ini benar-benar tidak masuk akal, ujarnya, seperti dikutip Reuters, Senin 21 September 2020. Para pemilih akan memberikan suara mereka pada Minggu 27 September 2020 melalui referendum yang mengikat. Suara para pemilih akan memungkinkan pemerintah memutuskan tahun depan untuk membeli Eurofighter dari Airbus, Rafale dari Dassault Prancis, F-18 Super Hornet dari Boeing, atau F-35 Lightning II dari Lockheed Martin. Jet-jet tempur baru itu, jika benar-benar dibeli, akan mengganti armada 30 jet tempur FA-18 Hornet milik Swiss yang sudah tua, yang akan berhenti beroperasi pada 2030. Seiler-Graf mengatakan alternatif yang lebih murah, seperti versi pesawat latih Leonardo M346, menawarkan nilai yang lebih baik daripada apa yang dia sebut mainan mahal, yang tentunya merujuk pada F-35. Alternatif itu, kata dia, sedang dipertimbangkan. Kami butuh pesawat baru, itu tidak dipermasalahkan. Tapi, membeli pesawat yang lebih ringan dan lebih sederhana sudah cukup, katanya. Akan lebih baik memiliki Fiat daripada Maserati, imbuhnya. Lukas Golder dari lembaga survei GFS Bern mengatakan pemilih kemungkinan akan mendukung rencana untuk membeli jet tempur mutakhir baru. Menurutnya, netralitas bersenjata sangat penting untuk bagaimana Swiss mengidentifikasi dirinya. Kembali ke keyakinan bahwa tentara yang kuat menghalau invasi Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Anggota parlemen Thomas Harter dari sayap kanan Partai Rakyat Swiss, yang juga mantan pilot Angkatan Udara Swiss, mengatakan Swiss harus melindungi dirinya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Kalau pesawat lama itu tidak kita ganti, artinya kita sudah tidak ada angkatan udara, tidak ada proteksi lagi, dan kita tidak memenuhi konstitusi kita, ujarnya. Menurutnya, jet yang lebih kecil tidak bisa terbang cukup tinggi atau memiliki kecepatan yang dibutuhkan untuk bereaksi cepat terhadap keadaan darurat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 50 tahun mendatang, kata Harter. Anda harus menyiapkan pemadam kebakaran jika ada rumah yang terbakar. Jika tidak, sudah terlambat, imbuhnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah memang negara sekelas Swiss membutuhkan pesawat berteknologi tinggi seperti F-35? Berikan jawaban Anda.